Ambo Duryudana. Peperangan demi peperangan telah membesarkanku, pedang dan darah sekali dengan baju kebesaran yang kukenakan, sebab takdirku dalam genggaman buruk citra, perang jahat tak ada yang suka. Akulah Duryudana, imam besar Kurawa yang nasibnya dikurung warna hitam kehidupan. Dan ketika panas kekuasaan menyengat ubun-ubunku, ia menghanguskan keseimbangan dada dan kepala. Lalu waras kemanusiaan meleleh entah kemana. Kedada muka Kurawa, kedada muka anak bangsa. Sementara sungai yang memerah akibat pertempuran bacok-bacokan siasat yang nyata di mana-mana, maka dalam mencapai tata paling besar dan suci, siapapun adalah berbahaya selagi sengketa. Ia harus disingkirkan sampai sirna, termasuk keluarga atau saudara sebangsa. Woi Kurawa, perang belumlah purna, aku Duryudana. Dendamku kursi sang raja sumat menyala bagi penghalang naik tahta. Kurusetra, Kurusetra terus dicipta, termasuk dalam bingkai Indonesia. Lantas siapakah yang berperan menjadi paman sungkuni yang sistemik hoax itu? Sistem yang menyulam rapi benang permusuhan di dalam lingkaran persaudaraan. Aku Duryudana. Lahir untuk rezim konflik. Rezim yang mewarisi seluruh sangkuni. Aku yang menciptakan gemelatuk gigi nafsu, siap menghajar, menendang, menginjak tubuh siapa saja hingga berlumuran darah. Rejim yang akan menanam sarung tinju di tangan anak-anak sekolah dasar untuk memukuli temannya, membacok tetangganya. Memutilasi tubuh masa depan kemerdekaan yang senja kini. Rejim sungkuni menganggap perbedaan sebagai peluang kekayaan, sebab konflik diam-diam dicipta, dibina, dibesarkan dengan tujuan jualan semata. Rezim yang menjelma ke segala rupa dan cara untuk mengaborsi keberagaman nilai, bahkan atas nama jubah suci sabda ilahi. Rezim kok
menamai Ibu Pertiwi, Indonesia, Indonesia, Nusantara. Woi Kurawa, woi Kurawa. Belumlah purna Pandawa yang baik citra mengibarkan bendera. Aku Duryudana tengganggu kursi sang raja. Rang belumlah purna 2019. Terima kasih.